Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pameran IFBC atau Info Franchise and Business Concept serta seminar dengan tema Branding 101 dihelat di Geraha Magala Siliwangi, Bandung, Sabtu pagi. Turut hadir narasumber pemirsa yang merupakan CEO Revit Indonesia, Irawan Amangko, yang berbagi ilmu kepada para peserta dan pengunjung IFBC tentang pengembangan bisnis industri, terutama kaitannya dengan branding sebuah produk bisnis. Untuk ikut berkontribusi langsung mendukung tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia, IFBC atau Info Franchise dan Business Concept bersama komunitas sahabat UMKM menggelar seminar yang bertemakan Branding 101 yang digelar di Geraha Manggala Siliwangi, Kota Bandung. Seminar ini menghadirkan narasumber Irawan Amangko yang merupakan CEO Revit Indonesia. Irawan adalah pelaku bisnis di industri fitness dengan pengalaman lebih dari 13 tahun. Dalam paparan presentasinya, Irawan menyampaikan pentingnya para pelaku UMKM memahami pengertian dasar tentang branding. Karena brand adalah kepribadian dan inti dari si pelaku bisnis tersebut, serta kaitan dengan apa yang pelaku bisnis pikirkan dan bagaimana cara mengekspresikan diri untuk dapat berbisnis. Ada yang mungkin orangnya kritis, ada yang bisa menerima, ada yang benar-benar punya demand. Irawan berbagi pengalaman tentang bisnis Revit serta aktivitas dalam membangun branding Revit, yang inti dari bisnis Revit adalah untuk menghadirkan klub fitness yang lebih terjangkau keanggotaannya dengan segmentasi kelas menengah dengan tetap lengkap. Revit dikembangkan secara kemitraan dan saat ini sudah memiliki sejumlah cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Semarang, dan Sidoarjo. Konsep kemitraan ini dipilih guna memberikan kesempatan para investor yang berminat menggeluti bisnis di industri fitness, namun masih memiliki keterbatasan dari sisi pengalaman pengelolaannya. Melalui kemitraan diharapkan ada transformasi pengalaman dan juga menjadi pilihan bisnis para pengusaha Indonesia. Diharapkan dalam pagelaran IFBC ini, pihaknya mampu menggait investor di Bandung hingga Revit mampu hadir di kota lainnya termasuk Kota Bandung. Revit ikut pameran di IFBC. Jadi pameran ini adalah informasi bisnis dan franchise untuk seluruh Indonesia. Dan kebetulan hari ini dari tanggal kemarin 26 sampai 28 nanti hadir di Jawa Bandung. Dia jadi sifatnya adalah memberikan informasi tentang bisnis-bisnis yang dimitrakan atau opportunity bisnis. Jadi rekan-rekan dari Bandung atau para pengusaha di Bandung bisa juga mendapatkan informasi di sini. Dan Revit sendiri hadir di sini sebagai sebuah brand club fitness yang kita franchise-kan atau kita sebut lakukan dengan kemitraan. Revit sendiri brand fitness yang konsepnya adalah affordable gym atau gym dengan konsep yang dari segi membership lebih terjangkau. Hanya saya tetap tidak menyampingkan profesionalisme, kemudian juga dari sisi service. Dan kita harap di Bandung, Revit bisa segera hadir. Perjalanan Irawan membangun Revit dimulai dengan bekerja di perusahaan Big Box Gym, brand asal luar negeri yang ada di Indonesia sebagai senior general manager. Setelah itu pun, ia sempat menjadi konsultan bisnis sejumlah klub fitness di Indonesia. Hingga akhirnya bersama beberapa partner bisnisnya, ia mengembangkan brand klub fitness dengan nama Revit. Dan Revit Club adalah pelopor klub fitness dengan konsep affordable gym yang ada di Indonesia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.